kemudian menggunting rambut bisa kalung, terus kayak pin gitu-gitu apapun, jadi asus wah! Oke, gini guys. Like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Wah! Oke, ini guys. Udah jadi. Udah. Terus kalian bisa tertata rapi. Dan ini bahannya metal, terus warnanya gold. Gemes banget. Bisa disimpan di meja gitu di nakes. Langsung cek aja yuk di Tokopedia. Kebahagiaan di hati kita sekalian. Di hari ini, sesuatu yang akan tayang besok telah banyak bocor, yakni acara yang dilakukan oleh keluarga Lesti dan Bilar, terutama upacara adat yang dilakukan oleh Rizky Bilar, Belacuy, Malapeh, Pujang Rizky Bilar, dan malam bainal Lesti, dan serta proses pengajian yang tentunya membuat semua orang pada bahagia. Ya, namun kita bertanya-tanya kemana Kak Lesti, kok enggak nongol, enggak nampak. Nyatanya dari pihak wanita rapi banget. Tetapi ya, kita akhirnya menemukan cidukan mesra dan manja yang senyatanya disimpan rapi di acara mereka berdua. Seusai acara, Rizky Bilar rupanya tak tahan untuk menemui sang kekasih yang juga melakukan upacara adat Minang tersebut. Inilah penampakan yang bisa tertata rapi. Dan ini bahannya metal, terus warnanya gold. Gemes banget, bisa disimpan di meja gitu di nakes. Langsung cek aja yuk di Tokopedia. Terus kalian bisa tertata rapi. Dan ini bahannya metal, terus warnanya gold. Gemes banget, bisa disimpan di meja gitu di nakes. Langsung cek aja yuk di Tokopedia. Ya, kalian abaikan yang namanya brand ataupun apa yang dipegang diri, tapi fokuslah pada suaranya agar lebih jelas. Terus kalian bisa tertata rapi. Dan ini bahannya metal, terus warnanya gold. Gemes banget, bisa disimpan di meja gitu di nakes. Langsung cek aja yuk di Tokopedia. Bagaimana? Ya, rupanya seusai acara kebahagiaan itu semakin nyata di hadapan kita sekalian. Pihak keluarga Rizky Bilar pun begitu bahagia, dan tentunya Rizky Bilar, namun rindu semakin mendalam di hati Bilar sehingga ia tak tahan harus menunggu esok, karena Lesti pun ada di sana, hadir di sana menemaninya tentunya guys. Dan itulah salah satu bukti bahwa Rizky Bilar dan sahabat-sahabatnya dan bestmate-nya serta groomsmen sama-sama ada di satu gedung, di satu acara.